Ayo duduk manis terus kaya. Oke, kita kembali ke lapangan untuk bisa menyaksikan set yang kedua antara Karisma menghadapi Bidan Botin. Kembali masih berlangsung satu set kedua. Oh, luar biasa tadi apa yang dilakukan Didi Ultraman. Saya tidak tahu kenapa dikatakan Ultraman, bukan Spiderman, bukan Superman, bukan Hulk. Kalau Hulk sudah ada di Superman sekarang. Kembali masih berlangsung satu set kedua. Masih cocor lagi, angkat lagi, dorong lagi. Luar biasa tadi di Ultraman memberikan satu kesempatan untuk bisa mendapatkan poin, namun gagal. Kembali lagi umpan lagi dan dipin baik. Tanggung tadi bolanya tidak berhasil dikonversi dan Malik. Semakin terbaca dan Malik menang saudara. Beberapa pemain dari Karisma kembali poin menjadi satu sama. Angkat lagi dan nampaknya dengan powernya Didi marah murka sebarang saudara. Kembali Didi jadi biak kerok untuk kembali memindahkan poin menjadi 2-1. Masih terima kasih untuk Benospot terima kasih. Kembali lagi angkat usia tadi angkat dan untuk kali ke sekian 10 tadi nomor punggung 10 maksud saya berhasil lagi-lagi mengangkat timnya untuk kembali memenangkan poin. Apakah poin saudara-saudara? Dikoka tapi. Poin dan poin lagi menjadi 2-3 atau 3-2 maksud saya. Kembali kita ke lapangan. Jebret. Oh, tercover tadi, terblok tadi. Kembali lagi. Poin lagi, saudara-saudara. Jatuh bangun aku mengejarmu saudara di Ultraman, namun tidak sampai tadi coverannya bertambah banyak kembali menjadi 3-4. Nampak nomor punggung 10 lagi bersiap untuk menusuk saudara di gigi. Ada pada gigi gagal tadi penyeberangan bola dan kembali terpilih lagi untuk para pemain dari Bidan Botin. Kali ada saudara maskul yang cukup maskulin bermain pada malam hari ini. Maskul dengan jump shotnya keras tadi akan dinero Habibie umpan dorong back spike kembali lagi umpan lagi dorong lagi masih bisa jalan di Ultraman kembali Herna lagi balik lagi bola tangguh berhasil secara usia kembali lagi 4-5. Yo usia Dede masih satu pemain yang satu ini saudara Deden Lukik tadi membuat Bidan Botin kembali unggul menjadi 6-4. Masih ada Deden lagi-lagi Deden keluar pengamatan yang baik tadi dilakukan para pemain dari Bidan Botin menjadikan angka 7-4 saudara-saudara kembali didik 3-4 para pemain dari Bidan Botin kembali saudara Deden kembali ada Habibie berikan nomor pertama. Tematang tadi sebuah variasi ular yang akan merawakan dari tim Karisma antara Habibie dan juga nomor punggung tadi Bung Zul tadi dan kembali Bung Zul yang akan lakukan anjang-anjang masih angka 6-7 kembali Jojo apakah akan melakukan hal yang sama laki bola untuk kali kedua. Oh tidak nampaknya Deden angkat. Oh Deden kembali marah. Poin 8-6. Herna. Bersiap-siap untuk melakukan ancang-ancang melakukan Herna. Terima tadi. Oh, miskomunikasi libero dan juga pemain nomor punggung 10 tadi. Poin lagi masih ada Herna. Di angka 9-6. Masih nomor punggung 10 ada Diki. Cocok nomor punggung 7 masih bisa diblok. Oh, sempurna tadi apa yang dilakukan toser dari Bidan Botin. Bola keluar masih Habibie bersiap-siap ada siapa Deden tadi Deden kembali masuk saudara-saudara menghilang sepertinya sudah mulai on fire tadi Deden tidak pernah mengenal lelah telah menghadapi target begitu banyak. Lagi-lagi poin lagi untuk para pemain dari tim Bidan Botin 11-7 timeout.
kerja juga. Jarang cari kerja. Chan. Chan. Ya, cuma lebih sad. Lagi-lagi apa yang terjadi? Nampaknya kembali poin lagi untuk para pemain dari Binabati Dodos. Cocoran saja. Kembali lagi ada Mas Gun. Didin santai cantik manis. Terkesima tadi kembali dari Binabati. Terdiam, terpana, terpaku, membisu. Langsung saja. Aduh. Maskun tadi berhasil berpindah kembali poin dan Didin Baylah yang akan lakukan ancang-ancang untuk melakukan shot. Didin, apakah Didin akan memecahkan air ketupat yang biasa dihadapi oleh seorang bidan batera pun dijak. Ini nampaknya sebenarnya Didin gagal mengcover bola. Bola kembali berpindah menjadi 9-13. Nomor punggung 7 bersiap-siap. Masih ada Rizky. Rizky lakukan pulang saja. Terima Mas Gun. Angkat Mas Gun. Luar binasa tadi Mas Gun. Dengan 1-2 gerakan yang cukup baik. Menipu pergerakan dari pahlawan dari Kadeiswa. Dan kembali Didik Ultraman di angka 14-9. Didik Ultraman. Kembali libero. Angkat HBB. Didorong lagi. Skrimit terjadi. Masih play out. Poin untuk para pemain dari tim Karisma. 10-14. Kembali nomor punggung 10 bersiap-siap. Dibaca, namun kali ini bolanya sudah masuk di daerah pertahanan para pemain dari Karisma membuat lagi-lagi tambah 15-10. Para saudara kembali masih ada Mas Gun, pemain yang tidak pernah melelah sudah melakukan siap dengan tinggi tadi. Satu kesalahan dilakukan Habibi kepada siapa tidak jelas tadi maksudnya. Dan dibiarkan keluar 16-10. Mas Gun, libero, Habibi, Usher, ada coveran. Ya tadi. Herna tadi nampaknya yang sulit untuk bisa mengembalikan bola. Dan kali ini kembali nomor punggung ketiga masih saudara. Ada Usher lagi-lagi kali ini angkat Didin dan keluar tadi touch out. 17-11. Nah, buka harap. Masih Deden Sunandar Sunaria sudah lakukan. Masih gecol tadi. Hampir saja untuk ada penyelamatan. Dorong lagi, masih bisa selamatkan nomor punggung 7. Kembali masih bisa diseberangkan lagi. Baik coverannya dari Herna, ada HBB, kembali dorong lagi. Luar biasa perjalanan bola di udara tadi 18-11 cukup lama dibarkan perjalanan dari Sanca menuju Orgelis saudara. Kembali 18-11 poin dan poin lagi kembali masih ada siapa di sana dan. Akhirnya bola berpindah dan juga menyudahi sepiang dilakukan Deden Sunan dan saudara ya kepada para pemain dari tim nomor punggung baik sekali tadi covernya Deden arah masuk kembali lagi Deden tidak nampaknya masih terselamatkan dorong lagi ucak acik coveran lagi nomor punggung lebak keluar tadi senyum manis dengan gigi putihnya Mas Deden senyum panjang pemain kelahiran dari desa Muara Celanjang Kabupaten Cirebon ini cukup luar biasa saudara. Angkat lagi, kembali lagi, dorong lagi. Kali ini Didi Ultra 20-12. Baru ngigir. Itu tuh. Kau pujit. Ya masih Herna. Umpannya cantik sekali dari Habibi. Langsung dikonversi Rizky. Kembali menunda raihan poin yang dimiliki para pemain dari Bidan Botin. Satu angka boleh tambahan untuk para pemain dari Karisma 13-20. Kembali tadi ada Gedean. Didin cantik sekali dengan menggunakan IQ dan otak. Saudara kecerdikan seorang Didin tidak melakukan kekerasan, tidak melakukan power, hanya dengan melakukan blessing cuik saja, luar biasa. Kembali poin lagi, angkat lagi kembali.
kembali lagi, masih bisa di cover up. Baik, apa yang dilakukan tadi nomor punggung 7 saudara Rijal lagi berpindah menjadi 14-21. Bayu Badriah. Kembali lagi. Hilang tadi di keluar keluar. Itulah variasi yang cukup banyak di YouTube. Saudara Didin, nomor kali ini gagal tadi. Masih play on saudara. Kembali lagi. Didin dengan menggunakan tangan kiri. Berpindah kembali menjadi 22-15. 3 angka lagi. Semangat tim Duren. Oh ini dari Mama tadi. Semangat tim Duren. Poin lagi 17-22. Masih nomor punggung 7. Nomor punggung 7 masih bersiap-siap. Rungkan sini. Ah, baik sekali Deden Sunandar Sunaria. 23-17. Didi Ultraman. Ya. Cantik cakep saudara-saudara. Berpindah kembali 18-23. Masih ada nomor punggung 10 Diki. Diki lakukan Diki. Terima tadi Deden. Kembali lagi. Ada penyelamatan. Umpan HWD. Cocor lagi. Masih play on. Mas Kun. Ataukah Herna tadi? Herna sepertinya gagal mengkonversi umpan dari rekannya. 19-23. Kembali libero. Lagi coba umpan dari HBB, didorong lagi, angkat lagi, coba kepada siapa dan normal setengah jam menanti kemenangan timnya saudara. Satu angka lagi CJ lawan